Lagi-lagi kita dibuat bangga sama prestasi yang dicapai anak-anak muda Indonesia. Ada yang udah tahu? Deris Nagara, pemuda asal Ciamis yang menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa di School of International and Public Affairs Columbia University, New York, Amerika Serikat. Deris Nagara menjadi pemuda pertama asal Indonesia yang menjabat sebagai presiden BEM di kampus ternama tersebut. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan S2 dengan beasiswa dari LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Padahal, sebelumnya Deris Nagara sempat ditolak berkali-kali di berbagai PTN di Indonesia. Menjadi presiden BEM di kampus tidak lantas membuat Deris lupa terhadap kampung halamannya, Ciamis. Melalui akun Instagram pribadi, dirinya mengunggah foto menunjukkan rasa bangganya menjadi pemuda Ciamis yang berprestasi. Semangat membantu guys Kak Deris, sukses selalu ya!